Sebagai negara kepulauan, hasil laut memang menjadi komoditas penting. Apalagi letak perairan kita sangat strategis, diapit dua samudra, Pasifik dan Hindia. Geografis perairan Tobelo yang langsung berbatasan dengan Samudra Pasifik menarik perhatian banyak nelayan untuk mencari hasil laut di sini. Di sini di Desa Kaliupa ini ada salah satu teknik untuk seperti menjala ikan juga ini sebenarnya, menangkap ikan juga, tapi unik nih, berbeda, dibikin sero-sero gitu. Jadi seperti model tambak, tapi ini dia mengikuti arus ikannya berjalan kemana, nanti dibikin. Nah, ini yang kita mau datengin, ini namanya sero labuan. Sero labuan ini sero yang tidak berpindah-pindah tempat. Ada satu lagi sero nyare. Betul, nyare ya, Pak? Ya, kalau sero nyare itu bisa pindah-pindah. Awalnya, sero adalah teknik mendapatkan ikan yang digunakan nelayan di daerah Minahasa. Karena terbatasnya areal yang ada, sebagian dari mereka mencari lahan baru di perairan lain. Ya, maksudnya begini. Jadi kalau misalnya tadi ikan-ikan nabrak ke jaring ada di depan, dia akan mencari perairan yang lebih dalam. Nah, di sini. Secara tidak langsung dia akan tergiring masuk ke dalam satu kolam yang lebih dalam ini. Padahal di sini ya, labuannya itu ini kan? Iya. Oke, ikan dari sana masuk di sini. Banyaknya kamar yang ada di dalam sero tergantung dari lokasi di mana mereka memasangnya. Karena bentuk sero bergantung pada bentuk bibir pantai dan juga seberapa dalam airnya. Kita sebentar lagi sama Pak Eki, kita mau masuk. Mau lihat sekali jaring bisa mendapatkan berapa banyak. Karena saya dengar dari Pak Eki, sero labuan ini menghasilkan puluhan ribu ekor cakalang per tahun. Puluhan ribu ekor. Pak, ini bisa langsung lompat di dalam. Kondisi ekosistem bakau yang ada di sekitar sero akan mempengaruhi banyak atau tidaknya ikan yang tertangkap. Karena pada saat air laut pasang, ikan akan menuju hutan bakau untuk mencari makan atau bertelur. Ketika ikan kembali ke laut, mereka akan terjebak mengikuti jalur yang sudah dipasangi jaring. Ya, astaga. Pasukan tim monitoring ikan sudah siap sedia di bawah. Kita mau lihat ada jenis-jenis ikan apa aja, karena labuan ini biasanya bukan hanya jenis ikan pelagis aja, bukan cakalang aja, tapi banyak macam. Nah, ini mau dilihat dulu ada apa aja. Tapi yang mendominasi sih memang cakalang, kelihatannya dari sini begitu. Mari kita terjun. Berenang di antara ikan. Ini sebenarnya saya bilang kos-kosan ikan ini banget. Hampir setiap hari, jaring-jaring ini selalu menghasilkan ikan hingga ratusan ekor. Umumnya ikan cakalang dan ikan kue atau bobara. Ikan akan diambil dari jebakan jika pembeli datang. Kalau tidak ada pembeli, ikan akan dibiarkan hidup di dalam sero. Agar ikan tetap hidup dan segar, setiap hari para nelayan akan memberi makan. Di sini, fungsi dari sero berubah mirip dengan keramba. Ratusan ekor ikan cakalang terlihat memenuhi ruang yang tidak begitu luas. Dengan kepadatan populasi itu, menjaringnya tidaklah terlalu sulit. Secara umum, teknik ini adalah cara yang sangat efisien, karena nelayan tak perlu melaut untuk mendapatkan ikan. Nah, size ikannya segede-gede gini, baru satu kali jaring, lumayan, ada puluhan. Jadi mau jaring lagi ya, Pak? Iya. Apa? Karena nilai ekonomisnya cukup tinggi, permintaan ikan dengan sebutan skipjack tuna ini sangat diminati. Hal itulah yang membuat nelayan sero kadang kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar.
memang proses jaringnya sendiri ya itu nggak gitu gampang karena bapak pelayan yang pakai snorkel harus tahan nafas lumayan lama, jadi ada yang jagain jaring di atas tapi ada juga yang nyerok ke bawah. Nah itu harus pakai paru-paru cadangan. Taman Nasional Wasur merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki keanekaragaman jenis fauna dan ekosistem yang berbeda dengan daerah Papua lainnya. Sebagian besar kawasan didominasi oleh rawa dan di dalamnya terdapat 9 kampung adat atau tanah ulayat suku-suku asli Papua. Sebenarnya, Taman Nasional Wasur sudah memiliki banyak objek wisata alam. Salah satunya, rumah rayap. Bomisai, masyarakat di sini biasa menyebutnya, adalah karya arsitektur dari koloni rayap. Seperti halnya sebuah kampung, istana koloni rayap ini di dalamnya terdapat tempat untuk bercocok tanam, menyimpan makanan, dan juga sirkulasi udara. Kelebihan lain dari Bomisai adalah rancangan ventilasi udara yang mereka bangun. Lorong-lorong udara ini membantu melindungi mereka dari air hujan dan membantu melepas udara panas ketika musim kemarau tiba. Istana yang mereka bangun berbahan dasar rumput kering dan lumpur yang direkatkan dengan air liur mereka. Sampai saat ini, belum ada penelitian yang bisa mengungkap berapa lama koloni rayap membangun karya arsitektur megah ini. Tapi atasnya tidak diambil, Mama, ya? Hanya batu keras bawahnya saja. Ya. Nah, di sini, di daerah Papua, memang kegiatan bakar batu itu merupakan kegiatan yang unik. Tapi di daerah selatan Merauke, khususnya di daerah Rawa Biru Taman Nasional Wasur, karena tidak adanya batu, 80% daerah sini merupakan rawa, masyarakat menggunakan rumah rayap sebagai pengganti batu. Boleh? Rumah rayap juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk membuat sep, sejenis alat masak yang menjadi bagian dari budaya yang berlangsung secara turun-temurun. Lahan basah rawa yang mendominasi di kawasan Wasur memang menyulitkan masyarakat untuk mencari batu. Untung saja potongan fondasi rumah rayap bisa menggantikan fungsi batu sebagai penyimpan panas api. Ketersediaan rumah rayap yang cukup banyak di sini bisa menggantikan peran batu. Selain untuk keperluan acara-acara khusus, sep juga digunakan penduduk lokal untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Ada elemen lain yang tidak boleh dilupakan saat membuat sep, yaitu kulit dari pohon bush. Kulit ini digunakan untuk menutup sep. Sagu yang telah dikeringkan lama menjadi hidangan utama. Sagu kering akan diparut dan dimasak lagi dengan menggunakan sep. Memasak dengan proses membakar batu ini memiliki beberapa istilah. Barapen adalah istilah paling umum dipakai. Nah ini hampir ke prosesi akhir. Bakar batu ini sendiri saat ini biasanya diadakan di saat ada upacara adat seperti pengangkatan anak, peringatan kematian, perkawinan, atau seperti yang sekarang, pelepasan sasi. Sasi ini sendiri seperti apa ya? Ini kita buka sasi pohon kelapa, Mama. Iya, sasi kelapa. Jadi selama 1 tahun pohon kelapa tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh keluarga yang membuat sasi. Tujuannya biar tidak kekurangan bahan makanan di tahun depan. Sep yang telah jadi akan disusun dengan beberapa elemen lain seperti daun dan juga buah kelapa. Prinsip kerjanya adalah dengan memampatkan uap panas dari batu yang sudah dibakar. Akibatnya panas yang ada akan terkumpul di dalam balutan dedaunan. Tradisi sep ini merupakan salah satu kearifan lokal suku adat Papua yang masih terjaga hingga kini. Cuma cicip aja kok. Ya. Oh, saya coba. Boleh. Terima kasih.
Mama tidak makan, Kak. Kasih juga. Oke. Sasi sudah dilepas, Sep telah selesai. Nah, penandaan telah selesainya, kita makan sama-sama. Alam haruslah dijaga sebaik-baiknya agar ekosistemnya tetap lestari, terus bertahan dari generasi ke generasi. Agugu dilakukan dengan menyisir satu areal dengan arah pergerakan yang sama. Genangan air yang tersisa akan menjadi keruh dan oksigen di air akan menipis. Ini membuat ikan disorientasi akibat kehabisan oksigen. Ikan akan menjadi lebih mudah ditangkap. Kanal kecil biasanya paling potensial sebab merupakan pintu keluar masuk ikan di dalam kawasan payau. Ih, udang. Ini yang saya bilang nih. Allah Akbar. Nah, udang windu ini sebenarnya yang paling diminati sama masyarakat di sini karena memang nilai ekonomisnya ini yang paling tinggi dibandingin yang lainnya. Benar kan tadi saya bilang bakau ini bukan cuma ada ikannya aja. Udang windu. Taruh mana nih? Ada buntan udang. Ini dicampur sama ikan. Boleh. Dicampur sini. Menjadi nelayan agugu tidak ditekuni banyak orang di Desa Daun. Namun kegiatan ini menjadi solusi jitu saat warga sulit melaut akibat cuaca. Ayo. Coba buka tangannya. Nah, biar kelihatan, lihat ini giginya. Mangrove Jack. Saya baru kali ini lihat Mangrove Jack ditangkepnya pakai tangan. Aduh. Simpan. Ukuran ikan yang kami dapatkan menandakan bahwa kawasan payau ini sangat sehat karena sangat potensial bagi ikan-ikan besar yang mencari makan ikan-ikan kecil di sini. Dapat. Saya dapat tarpon. Lihat nih. Ini termasuk ikan permukaan mini tarpon, tapi dia memang gampang keder. Pak, cukup? Cukup, sudah banyak, besar-besar lagi ini. Sudah banyak apa sudah dingin? Sudah banyak. Iya, ini lumayan dingin. Yuk, pinggir. Pinggir yuk, kita hitung yuk. Agugu yang dilakukan untuk konsumsi sendiri dihentikan ketika hasil sudah dirasa cukup tanpa menunggu pasang. Berbeda dengan nelayan agugu yang mencari ikan untuk dijual, agugu akan dilakukan hingga petang saat pasang naik. Ini yang paling besar. Cuci dulu tempatnya. Iya, Pak. Nah, nih salah satu bukti rawa yang sehat bisa dilihat dari jenis ikannya yang beragam nih, bervariatif. Kita dapat baronang, tarpu, udang. Nah, tapi saya masih paling ajaib sih ngelihat yang ini nih. Bayangin, ini adalah top predator nomor 2 setelah black bass untuk air payau. Kita dapat mangrove jack dengan tangan kosong loh. Keren ya. Nah, abis ini mau diolah jadi masakan khas di Pulau Bawean. Saya udah ditunggu sama ibu-ibu. Bersih-bersih dulu ya. Simpan. Setiap daerah memiliki bumbu khasnya masing-masing. Misalnya saja buah buni atau juga disebut burni atau wuni. Ini adalah jenis buah hutan yang memiliki rasa asam yang kuat. Di Pulau Bawean, buah ini banyak digunakan untuk membuat sambal asam. Ada sedikit permasalahan bumbu. Nah, pokoknya udah selesai ganti baju, sekarang ini ikan-ikan yang tadi kita tangkap siap diolah. Nah, kita mau bikin bumbunya kelacelok, sama satu lagi mau dibakar. Tapi bumbu cocol bakarnya ini yang kalau menurut saya unik nih. Nah, jadi dia pakai buah buni. Nah, pokoknya nanti jadinya itu kuah bumbunya itu akan ada rasa asam. Karena buah buni ini sama fungsinya seperti belimbing ulu, sama seperti asam jawa.
Nah ini khasnya bawahan, nasi gulung. Ini ikannya mau langsung. Ya itu, bumbunya memang kental, enak banget, pedesnya pas. Kalau di daerah lain mungkin ini bilangnya kuah kuning ya, masak kuah kuning, tapi di sini bilangnya kuah celok. Nah makanan itu memang berkaitan erat juga dengan karakter masyarakatnya, tidak seperti Jawa Timur yang lain yang enggak, kalau di sini lebih slowly, lebih calm down, tapi lihat dari hasil makanannya tenang, tapi begitu makan langsung lupa sama yang lain-lain. Belum makan rasanya kalau belum makan nasi. Ungkapan itu sering kita jumpai, terutama di kota-kota besar. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi sebagian masyarakat Indonesia yang tidak mengenal budaya makan nasi dari dulunya. Salah satu contohnya ada di Kepulauan Mentawai. Ternyata banyak sih ladang-ladang keladi ini, dari depan kita jalan juga udah ladang keladi, tapi punya ibu paling ujung. Keladi atau sebagian orang mengenalnya sebagai talas, ditanam terutama untuk diambil umbinya. Kalau misalnya yang kecil-kecil, batang ini yang gak segede ini, itu gak ada isi dalamnya. Diproses, dicucinya dulu. Woy, diceburin aja. Kearifan lokal masyarakat dalam pemanfaatan bahan pangan yang memiliki kandungan protein lebih tinggi dari singkong ini masih terus terpelihara hingga sekarang. Subet adalah salah satunya. Nih, udah bersih-bersih nih, udah selesai cuci-cuci, ibu juga udah ganti baju. Nah, ini sekarang kita tinggal ngupas ya. Ini dikupas. Ini udah gatal gak sih, Bu? Masih gatal? Tidak. Kalau udah dikupas gini, dianya masih gatal juga? Berarti tetap aja gatal ya? Bambu berdiameter sedanglah yang digunakan sebagai wadah untuk membakar pisang dan keladi. Ini nanti keladinya kita masukin ke dalam bambu dan dibakar. Seperti itu subet. Nama makanannya subet ya? Jadi keladi yang dibakar di dalam bambu. Kayak apa rasanya ya? Penganan yang paling nikmat bila disantap bersama gulai atau cabai giling mentah ini adalah makanan pokok pengganti nasi. Terus pisangnya dikupas. Iya, ini dikupas ya. Makan ini udah matang. Oh, yang udah matang. Makom kalau gede. Ngalu nate nan. Oh, taruh situ. Iya, iya, iya. Refleks. Kenapa dicampur sama pisang? Karena talasnya sendiri menurut saya yang belum pernah coba nih, sepertinya plain, kayak bengkoang. Makanya dicampur sama pisang. Nah, tadi ibu dengan bahasa Mentawai itu bilangnya pakai keladi, makanya pakai pisang, tapi nggak pakai ikan. Lah iya, kalau pakai ikan mah aneh. Kayaknya begini aja udah enak, ya kan? Maksudnya pisang sendiri udah agak-agak ada rasa manis. Ketemu plain. Sepertinya enak. Nah ini tadi kan yang udah dipukul-pukul itu setelah dibakar, ini diisi ulang lagi karena akan turun ke bawah. Setelah 2 jam, akhirnya pisang dan keladi siap untuk dicampurkan. Campuran bahan keladi dan pisang tadi kemudian dibentuk menjadi bulat seperti bola. Dan sebagai pelengkap rasa, tambahkan kelapa parut. Penampakannya seperti klepon, tapi rasanya seperti nagasari. Nah itu dia, namanya subet, khas dari Mentawai. Yuk, makan rame-rame.
Menanam ya, Bu ya? Menanam gede. Menanam. Artinya enak. Ya. Jangan salah. Menanam. Menanam gede. Menanam keladi. Berarti keladinya enak. Menanam kubet. Bet. Saya lagi ada di Desa Klatak Banyuwangi sama Kang Su dan ibu-ibu, kita mau panen moringa oleifera. Apa itu? Itu dia pohonnya. Pohon kelor. Nah, kalau lebih dikenal di Indonesia itu dia sebutannya pohon kelor. Tapi lazimnya di mana-mana yang diambil itu daun. Tapi di sini yang diambil buahnya. Yuk. Buah ini punya sejuta khasiat yang luar biasa. Daun, buah, dan bunganya bisa mengatasi malnutrisi atau gizi buruk. Di Afrika bahkan sudah ditanam secara massal. Saya pernah makan kalau misalnya kelentang ini justru daunnya, daun kelornya itu yang dibikin sayur. Tapi kalau di sini, di Klatak Banyuwangi ini justru buahnya. Setelah dipotong tuh nanti dia bentuknya kayak gini nih, dikupas dia punya kulit. Nah, ini yang nanti akan kita masak jadi sayur kelentang itu. Kayak tebu ya, Bu? Iya. Kayak tebu gitu. Nah, tapi ini nanti dicuci bersih dulu baru bisa masuk ke proses masak selanjutnya. Kelentang sudah di tangan, saatnya mencari ranti. Ini nih bumbu rahasia yang bisa bikin sayur kelentang jadi semakin nikmat di lidah. Biasa disebut rante atau ranti. Bahan ini sering dipakai sebagai pengganti tomat untuk cita rasa masam yang lebih tinggi pada masakan. Kalau kita mau bikin sayur kelentang itu ada satu bahan yang memang tidak boleh tidak dipakai. Nah, ini khasnya masyarakat di Banyuwangi. Ini disebutnya tomat rantai. Kalau misalnya lihat, size-nya ini sebesar-besar tomat cherry. Tapi kalau tomat cherry kan manis, nah ini rasanya masam. Bu, ini bisa langsung dicoba, Kak? Oke, Bu. Oke, boleh, 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 boleh. Ini aja. Melek langsung. Hasun! Rasanya masam, tapi ranti rendah kandungan gula buah atau disebut fruktosa, sehingga lebih aman dikonsumsi. Karena dia asam ya, jadi kalau diulek lebih kecut. Jadi nggak enak. Sama kelentangnya. Oh, ini nanti dicampur ke situ. Iwaknya iwak asin, tempe Nih, jadi memang banyak sekali kejutan gitu. Saya pikir tadi karena dibikin sambal, kita akan makannya terpisah. Tidak. Ternyata dikasih campur satu kali dengan si sayur kelentangnya. Oke, baiklah. Boleh, Bu, silakan. Saya jadi kagok nih kayak gimana. Ayo, boleh, Bu. Potongan buah kelentang direbus tak lain untuk melunakkan bagian dalamnya. Sayur kelentang dengan bumbu racikan tomat ranti menciptakan olahan penuh cita rasa bergizi tinggi. Faktanya, biji buah kelentang mengandung aneka vitamin, protein, dan zat besi.
Menu favorit Desa Kelepak ini lebih maksimal ketika disantap selagi hangat. Sayur kelentang yang rasanya segar paling cocok dinikmati dengan nasi jagung. Rasanya manis dan lebih harum. Di Banyuwangi, Ranti wajib jadi teman untuk menikmati sayur kelentang. Harumnya segar. Saya jadi tidak sabar nih untuk mencicipinya. Suapan pertama masuk ke mulut. Kalau yang penasaran rasanya kayak apa? Rasanya kayak sayur asem. Kok kayak sayur asem, Bu? Iya, iya. Kayak ada seperti rasa melinjonya, kacang tanahnya. Iya. Padahal enggak ya, padahal kita cuma pakai kelentang tok ya. Sama si tomat ranti ini. Sama sambal ya, sama cabai. Kenapa rasanya jadi kayak sayur asem?